Penutupan pendidikan dasar atau Diksar Resimen Mahasiswa atau Menwa Mahwarman Gelombang 1 dan Diksar Menwa ITB tahun ajaran 2016-2017 berlangsung di halaman Gedung Sate Bandung pada Rabu 11 Januari 2017. Diksar tersebut ditutup oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengatakan Diksar Menwa dapat menjadi wahana pembentukan sikap, mental, dan keterampilan dasar olah keprajuritan bagi para calon anggota Menwa Mahwarman. Upaya pembangunan kepemudaan memiliki peran yang sangat strategis agar tercipta pemuda-pemudi harapan bangsa yang memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif serta memiliki visi yang besar sehingga dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berdikari termasuk untuk mewujudkan Indonesia menjadi global player atau salah satu negara dengan ekonomi terbesar dunia tahun 2030. Deddy juga menyatakan bahwa Menwa dituntut agar terus mengupayakan dan menanamkan nilai-nilai bela negara terutama menghadapi ancaman zaman kekinian seperti gempuran narkoba dan paham radikal yang menyasar para pemuda. Dari Bandung, Jabar Prof mewartakan.